Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, di sini ada yaitu saya ingin berbagi sharing ya tentang manfaat minyak Vicko ya buat kejantanan para pria ya, pria yang sudah berkeluarga. Insyaallah dijamin istri bakal ampun dan tobat ya. Secara rutin ya. Oke, yang pertama ini adalah minyak Vicko ya teman-teman. Nah ini adalah minyak Vicko atau virgin coconut oil yang dilakukan atau yang dibuat secara ekstrak, yaitu tidak melalui pemanasan ya teman-teman. Nah ini minyak Vicko, tapi yang belum saya kasih label ya, dan ini yang sudah ada labelnya gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kali kita siapkan ini ya teman-teman. Ini adalah pasta gigi. Kita kasih secukupnya, kita taruh di sini secukupnya, dikit aja ya teman-teman. Nah, gini caranya. Oke. Terus setelah itu kita campurkan minyak Vicko ini juga secukupnya aja, jangan terlalu banyak, yang penting bisa membuat rata ini ya. Nah, kurang lebih 1 sendok aja ya. Kurang dikit nih. Nah, begini ya caranya teman-teman. Kalau sudah kita aduk secara merata begini ya, teman-teman. Gini sampai rata ya. Pasta gigi ini sampai rata dengan minyak. Kita aduk. Dan ini nanti rasanya akan menjadi kayak dingin gitu ya, teman-teman. Nah, begini. Yang penting sudah merata ya. Teratakan terus sampai merata. Nah, kalau sudah, terus kita oleskan pada bagian anunya ya begini ya, teman-teman. Begini caranya ya. Begini. Nah, sampai merata begini ya. Oke, gini kita urut ya, kita urut dari pangkal sampai ke ujungnya. Nah, secara perlahan-lahan ya. Ya pastinya akan terjadi semacam reaksi ya, atau reaksi dari ini minyak ini ya, atau kemungkinan yang paling pasti itu adalah ereksi ya. Nah, lakukan ini selama kurang lebih, kita pijat-pijat begini ya teman-teman ya, kurang lebih adalah sekitar 10 menit. Lakukan sebelum tidur secara rutin ya. Insya Allah pasti ada perubahan ya. Kurang lebih kita rutin itu, kita bisa melihat perubahan dari kita sendiri ya, yang merasakan kita sendiri ya, sama pasangan kita sendiri adalah dilakukan secara rutin kurang lebih 15 hari itu sudah ada kelihatannya perubahannya itu ya. Ini sangat menarik, dan ini dapat memperbesar otot-otot ya teman-teman, dapat memperbesar otot ya. Begini ya tadi, setiap mau tidur ya teman-teman, malam lakukan setiap mau tidur rutin kurang lebih 15 hari. Insya Allah sudah ada perubahan. Nah, ini mengatasi ejakulasi dini, karena kalau sudah ereksi itu akan lama ya teman-teman, ereksinya sangat lama sekali ya. Tidak ada salahnya kita mencoba ya. Oke, teman-teman bisa mencoba dan semoga bermanfaat. Nah, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.